Oke, ini Om Sony sudah sampai di Irsyad Putra Karo seri 1. Akan lihat kondisi truk kayu abadi sudah sampai mana. Ini rencana tadi Randy mau tidur di tempat Om Sony, tapi hujan besar jalannya sulit ya, karena masih ada pembikinan pabrik besar Nestle, jadi jalannya itu kotor semua sampai merah semua ya. Next. Licin sekali nih, harus pelan-pelan ini kalau lewat sini, khusus senior guys. Jadi jalannya begini ya guys ya, kamu akan melewati jalan yang sangat curam guys, lunyu curam. Wih, ban belakangnya geser-geser guys. Lewat sini guys, jadi kamu lewat sini pakai motor ya, ya dua satu tangan jalan licin. Kedinginan guys kalau malam guys di sini, jadinya ditutupin. Ramai sekali ini, 1 2 3 4 5 6 7 8, mau keluar. Ini ada 300. Jadi kalau di Irsyad Putra Karo seri 1 ini yang sudah ada baknya ya, tinggal masang-masang las variasi semua, selebor, bokong semok dila jeblong. Bukan bokong semok ini apa, semua bemper itu di sini semua ya guys ya. Nah, kalau yang sudah jadi di sini lengkap, finishingnya di sana yang pertama datang itu. Nah, itu karena suasananya dingin ya, jadinya diselimuti biar nggak meriang, biar nggak kayak Randy itu meriang itu kedinginan. Kayak ban omprit. Ini lagi di lembur guys. Ya kamu pas lihat, kamu ini merem, nggak diliatin lu nggak. Sudah mau dipasang-pasang itu tempat lampunya. Sudah dipasang nih OTW ya. Lagi di lembur, masih di lembur bawah ya, jadi belum ada yang dilas-las di situ. Kandang manuk doro. Masih proses ini di lembur, nanti jadinya berapa hari ya. Biasanya cepat kalau di sini tuh cepat, karena orangnya banyak, sudah terkondisikan ya, antara yang las sendiri, yang dempul sendiri, ngecat sendiri, stiker sendiri, jadi nanti cepat. Keep this feeling.
kamu pacirat, kamu ini merem, enggak diliatin lu enggak. Kamisan guys.